Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya mau ngasih lihat kangkung hidroponik saya. Ini saya tanam batang-batang sisa saya memasak. Awalnya saya beli di kedai. Setelah itu saya masak kangkungnya dan batangnya saya tanam di dalam air dengan cara hidroponik seperti ini. Ini usianya sudah 2 mingguan dan ini terlihat cantik. Selain bisa jadi hiburan di rumah, ini bisa bermanfaat juga. Ini nutrisinya, saya kasih kompos cair, nggak banyak, seminggu sekali saja. Saya di rumah bikin kompos cair sendiri, sisa dari sampah-sampah dapur. Nanti saya kasih lihat. Ini pak choy, ini juga pak choy. Ini umurnya 3 hari setelah semai. Yang satunya seledri, belum berkecambah dan belum terlihat. Untuk komposter di rumah saya sangat sederhana seperti ini. Ini saya menggunakan ember bekas 2 lapis. Jadi ember yang pertama ini bawahnya dilubangi. Lubang pakai paku juga bisa, beberapa lubang. Jadi nanti kalau kita masukkan sampah sisa dapur dari atas, nanti kompos cairnya akan tertampung di bawah seperti ini. Ini saya masukkan sisa sampah dapur, tapi bukan sisa makanan ya. Makanan yang sudah dimasak itu nggak saya masukkan ke sini, karena itu beresiko menimbulkan belatung. Jadi di sini khusus untuk sampah-sampah daun saja, seperti kulit bawang, kulit wortel, atau sisa-sisa cabutan dari kebun. Selain sampah hijau, juga kalau seandainya kita punya potongan kardus, kardus yang murni kardus ya, bukan yang berlapis plastik, ini bisa ditambahkan saja untuk kompos coklatnya. Jadi di sini ada kompos hijau dan kompos coklat. Ini penampakan ember yang di bawahnya. Ini bisa dilihat. Ini subur banget untuk tanaman. Tapi ini konsentrasinya terlalu pekat. Biasanya saya pakai setengah gelas ini, saya campurkan lagi dengan air 1 liter. Baru nanti saya semprotkan ke tanaman. Dan setelah saya larutkan dengan 1 liter air, kompos cair tadi saya taruh di alat spray seperti ini, jadi saya mudah untuk menyemprotkannya. Biasanya saya kasih semprot 3-4 semprotan. Nah, cukup seperti itu saja, simple. Ini mungkin seminggu atau 2 minggu lagi udah bisa dipanen. Untuk yang saya tanam di media tanah juga ada kangkung. Ini umurnya 1 minggu setelah semai. Saya langsung semai di lahan ya, enggak di tempat semai dulu. Ini langsung masing-masing lubang saya isi 2 benih. Lalu di sini ada lahan persiapan untuk pak choy tadi. Ini masih saya diamkan. Masih saya olah. Kalau ada kayu-kayu bekas seperti ini yang lapuk, masih saya sebar-sebarkan untuk persiapan agar tanahnya subur dulu. Ini juga sebelumnya saya sering kasih kompos cair ya, jadi mempersiapkan lahan itu perlu. Jadi nanti ketika pak choynya sudah siap untuk dipindahkan ke lahan, itu sudah fermentasinya sudah bagus, tanahnya tidak panas gitu, sudah siap. Sini juga ada
sabut kelapa. Saya kasih sabut kelapa juga. Saya potong kecil-kecil, saya sebar. Ini fungsinya untuk selain mengeburkan tanah, ini juga berfungsi sebagai penyimpan air ya. Karena di sini kalau lagi panas, panasnya terik. Kadang kalau kita lupa menyiram, sabut kelapa ini sangat membantu. Jadi tanamannya nggak langsung kering. Kalau teman-teman punya kulit telur di rumah, itu juga bagus untuk tanaman. Biasanya saya langsung aplikasikan ke tanaman seperti ini. Tidak perlu banyak. Tipis-tipis saja. Ini bagus untuk kesuburan tanah, juga untuk unsur kalsium, juga untuk mencegah pembusukan pada akar. Oke, sekian dulu tips berkebun dari saya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini.